adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Mainan kesayangan Sumo. Ayo kuma tendang atuh. Wes, gampang. Hore, hore, tidak masuk. Ya, keren, Mondi mah keren banget. Iya dong, teman-teman, kita istirahat dulu yuk. Wes, gampang, kuma. Juga capek nih. Kita istirahat dulu ya. Aduh. Pegel-pegel. La 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 la. Wait. Hush. 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 Robot pembela kebenaran datang.
Wus, palanan, palanan. Itu kan si Sumo. Iya, sepertinya Sumo punya mainan baru tuh. Wus, wus, wus. Hai Sumo, itu apa? Mondi, Kit, Kuma, lihat deh. Sumo punya robot mainan baru loh. Keren. Wah, sepertinya teh robotnya bagus sekali Sumo. Memangnya Sumonya teh dapat dari mana? Ini Sumo dapat dari paman Sumo yang baru datang. Bagus kan? Iya, bagus Sumo. Iya dong, ini mainan kesayangan Sumo loh. Wus, wus, wus. Wah, Sumo, Mondi pinjam ya. Oh, tidak. Ah, Sumo pelit nih. Wes, gampang Sumo, pinjam dong. Tapi nanti mainan Sumo rusak. Tidak. Tidak kok, Mondi hanya pinjam sebentar. Sumo, pinjamkan saja sebentar atuh. Mainannya tidak akan rusak kok. Kan mainannya di sini-sini saja. Iya deh, tapi hati-hati ya. Mainan Sumo jangan sampai rusak. Wes, gampang. Keren, robot ini bagus pisan Sumo. Wus, wus, wus. Ininya mah robot pembela kebenaran. Wus, wus, wus. Sekarang Mondi dong. Mondi, hati-hati dong. Sini Kit, aku punya ide nih. Bos. Aku adalah robot pembela kebenaran. Siapa berani melawanku? Ya, Mondi. Aku adalah robot pembela kebenaran. Siapa berani melawanku? Mondi, hati-hati dong. Nanti robot semua rusak. Aku bisa melakukan hal-hal yang hebat. Aku robot pembela kebenaran. Aduh. Astaga. Ya ampun, Mondi. Tuh kan, robotnya sudah rusak. Ya, Mondi tidak sengaja, Sumo. Mondi sih, menerbangkannya kencang-kencang. Aduh, robot Sumo rusak. Wes, gampang. Nanti bisa diperbaiki. Tidak bisa, Kuma. Kalau sudah rusak seperti ini, tidak bagus seperti tadi lagi. Mondi jahat. Sumo marah. Tunggu, Sumo. Ya. Tunggu. Bagaimana ini, Kit? Menurut Kit mah, kamu harus bertanggung jawab, Mondi. Sepertinya Sumonya teh marah sekali loh. Wis, gampang. Bagaimana kalau kita belikan yang baru aja? Aduh. Stop, kakak potong dulu ya dari ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Bersama selalu setia, itulah namanya sahabat.
setia, itulah namanya sahabat. Sahabat sejati tak gampang dicari, bagaikan emas bermatangan murni. Sahabat sejati selalu menemani, walau apapun yang terjadi. Sahabat sejati tak gampang dicari, bagaikan adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Aduh, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000. Ya, habis deh. Cuma 17.000. Duh, mana cukup uang Mondi untuk membeli robot yang baru. Aduh, gawat nih. Sumo pasti marah dan tidak mau memaafkan Mondi. Aduh. Mudah-mudahan uang ini teh cukup untuk membantu Mondi ya, Kuma. Wis, gampang. Pasti cukup kok, Kit. Loh, Kuma, itu kan Mondi. Iya, dia kelihatannya sedang sedih. Hai Mondi. Hai Kit, Kuma. Mondi, kamu kenapa? Mondi sedih. Ternyata uang tabungan Mondi tidak cukup untuk membeli robot mainan Sumo yang baru. Sumo pasti marah sekali. Aduh, Mondi pusing nih. Wes, gampang. Lihat Mondi, kita bawa sesuatu untuk membantu Mondi. Kids, Kuma, memangnya apa sih yang kalian bawa? Ini Mondi, Kids dan Kuma sudah sepakat untuk membantu Mondi. Uang ini teh dari tabungan kami untuk menambah uang tabungan Mondi. Mudah-mudahan uangnya cukup untuk membeli robot yang baru. Jadi Kit dan Kuma mau membantu Mondi ya. Wah, terima kasih ya teman-teman. Padahal kan Mondi yang merusak robot mainan Sumo. Iya Mondi, kan kata Pak Guru teh kita mah harus saling menolong. Wes, gampang. Kalau begitu, ayo kita membeli robotnya. Nanti kita berikan kepada Sumo. Sebal, sebal, sebal. Gara-gara Mondi, robot mainan Sumo jadi rusak. Nanti Mondi yang kasih Sumo ya. Mondi punya ide, kita buat kejutan saja. Loh, itu semua datang. Kita sembunyi yuk. Yuk, yuk. Ayo cepetan, cepetan. Keburu ketahuan. Sini, sini Kit Mondi. Loh, kok ada kado? Punya siapa ya? Buat Sumo. Hah? Sumo-Sumo? Sumo kan tidak ulang tahun. Dari siapa ya? Wah, robot mainan.
Wah, bagus sekali. Hus, 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 hus. Mondi, Uma, kalian sedang apa? Wes, gampang. Kami sedang membuat kejutan semua. Kejutan? Untuk siapa, Kuma? Untuk kamu dong, Sumo. Nah, robot ini teh mainan baru untuk mengganti robot mainan Sumo yang rusak. Iya, Sumo. Mondi minta maaf ya. Robot baru ini kami beli dengan uang tabungan loh. Sumo suka tidak? Jadi, kalian membeli robot ini dengan uang tabungan untuk menggantikan robot Sumo yang rusak. Wah, kalian baik sekali. Terima kasih ya teman-teman. Keren, berarti sekarang Sumo tidak marah lagi kan? Iya Sumo, Mondi minta maaf ya. Iya Mondi, Sumo tidak marah kok. Keren. Wes, gampang. Kalau begitu, ayo kita main di dalam saja. Kuma sudah capek nih. Happy.
sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ida, Suroso, Rama, dan Ani. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Lighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan pada siap.